sepatu roda ya, sepatu roda yang rodanya 8 gitu, yang zaman Olga gitu, tuh kayak legenda gitu. Cuman dengar dari orang-orang kayak, wah ada sepatu roda, terus dulu kalau pernah dengar lipstick, happy day, atau yang lain-lain gitu kan, kayak disco roller skate dan lain-lain gitu. Gue gak sempet ngerasain itu karena zaman gue udah ada inline skate. Tiba-tiba mulai produksi baru lagi beberapa brand, terus ada komunitasnya, terus ya udah akhirnya nyobain, jatuh cinta banget gitu. Dan akhirnya sekarang pun main, jadi hobi, jadi bisnis juga. Tiba-tiba tertarik sepatu roda, gimana awalnya? Awalnya nyobain aja sih, karena emang kan bentuknya lucu-lucu tuh kalau misalnya mau dilihat gitu, warna-warni gitu, kalau emang pernah ngeliat si roll skate ini kan. Terus heels gitu kan, kayaknya lucu gitu kan. Jadi tertariknya awalnya dari situ, terus kayak, wah susah ya, tapi pas susah malah ketagihan gitu, jadi kayak pengen lagi gitu. Jadi akhirnya sekarang gak cuman joget-joget, maksudnya main sepatu rodanya gak cuman yang kayak cuman buat cruising jalan-jalan doang atau apa, tapi juga ke skate park dan ke jadi lebih kayak ekstrim gitu, suka yang loncat-loncat dan lain-lain. Cedera? Oh paling baru mau dilihatin ada? Boleh. Ini saya bolong baru ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ini bolong. Coba lagi angkat. Tuh ada bulunya lagi. Kan ini lagi di skate park gitu, terus abis itu nabrak kayak ada table dari batu gitu yang loncat tapi gak sempet. Gitu. Baru 2 hari ya. Terus ya banyak lah bocel-bocel, terus ya itulah. Enggak sih, gue kayaknya agak setengah-setengah ya, maksudnya ya memang bentukannya perempuan aja, cuman sebenarnya deep down inside agak lumayan lumayan suka yang agak enggak terlalu feminine lah gitu, lebih suka yang gitu. Pokoknya yang kayak misalnya mainnya ke skate park, karena kayak kalau misalnya lagi latihan satu trik tuh suka jadi penasaran itu bisa apa enggak gitu. Jadi benar-benar sampai harus bisa banget baru itu pulang lah gitu. Lebih suka yang ekstrim sih sebenarnya. Kenapa kak? Karena ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri, sama gue juga agak kaget dengan umur gue yang udah menuju 33 tahun ini gitu kan, masih kok berani gitu. Terus kayak yang ya seru aja sih sebenarnya, deg-degannya, terus nguliknya, terus kalau misalnya secara adrenalin ya mungkin ya, memacu adrenalin ya lebih ke situnya sih.